Halo guys. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan belajar budidaya beternak ikan hias. Ikan apa? Ikan cupang. Ikan cupang. Oke guys, jadi kita akan belajar mengawinkan ikan cupang hias bersama saya Almak dan si cantik Diandra. Oke, kita simak videonya. Check it out. Oke guys, jadi kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada air. Ada daun pisang kering, ada daun ketapang kering, ada ubat biru, ada garam ikan. Ayo kita masukkan. Jadi airnya kita campur dengan garam ikan dan kita tambahkan sedikit ubat biru. Lalu daun pisang kering dan daun ketapang dimasukkan juga. Kita aduk. Aduk yang rata. Aduk. Ya, sampai rata. Oke, kita diamkan beberapa menit. Lalu kita siapkan ikannya. Yang mana nih ikannya nih? Yang mana yang bagus? Mana yang mau dikawinin? Yang mana bos? Yang ini. Yang ini? Yang ini apa namanya? Nemo Multicolor. Yang ceweknya? Dan ceweknya Fancy. Fancy. Oke, ini dia si Fancy. Oke, ini si ceweknya. Ini kayaknya telurnya sudah mau itu keluar, soalnya sudah gendut banget. Ini yang cowoknya. Kita deketin dulu biar kenalan. Oke guys, ini adalah ikan yang akan kita kawinkan. Yang cowok itu Nemo Multicolor, warnanya bagus, beberapa warna. Dan yang ceweknya Fancy. Jadi biar mereka kenalan dulu sebentar. Habis itu kita satuin. Oke guys, kita mulai masukin indukannya. Ini adalah indukan jantan. Oke, indukan jantannya udah besar ya. Udah siap. Lalu kita ambil indukan betinanya. Ini ceweknya udah besar juga. Udah siap kawin ya. Ini lihat perutnya guys. Udah isi telur. Putih-putih ini telur ya, udah full. Full telur. Oke, kita masukin. Ya, kita lihat dulu. Kita akan perhatikan dulu. Oke, mereka mulai kenalan. Biarkan mereka bertelur. Kita tunggu sampai 1 atau 2 hari. Kita lihat hasil telurnya. Hello guys, sekarang kita di hari kedua. Kita akan melakukan pengamatan ikan cupang yang kita kawinin kemarin. Apakah sudah mulai bertelur? Nah, ini dia guys, ini si cowok ngejagain. Si ceweknya ngumpet di dalam daun, di bawah daun. Oke, kita lihat, kita zoom. Nah, ini adalah buih-buih busa ikan cowoknya. Nah, telurnya itu adalah yang putih-putih kayak kristal itu guys. Kita zoom lagi. Nah, yang di busa-busa itu, buih-buih itu ada butiran-butiran putih seperti telur. Nah, si cowok ngejagain tuh. Si cowok merasa terancam karena ada kita nih. Jangan berisik guys, pelan-pelan guys. Oke guys, itu adalah telurnya guys. Jangan sampai ikannya stres. Nah itu, kita lihat, kita zoom. Ini dia telurnya. Kita zoom. Nah, seperti gula, seperti kristal. Itu dia telurnya guys. Oke, biarin sampai nanti kita angkat yang ceweknya ya. Agak sorean sedikit. Siapa tahu masih bisa nambahin telurnya, lumayan. Oke guys, yang cewek kita angkat, yang cowok kita biarin sampai anak ini menetas, telur ini menetas sampai berusia 1 minggu. Setelah itu yang jantan kita angkat.
Oke guys, kita akan lihat hasil telur-telur yang sudah menetas anak-anak cupang. Agak sedikit dulu. Nah, itu dia udah mulai berenang. Ini baru berumur 2 hari. Bapaknya biarin dulu biar ngejagain anaknya, kalau belum bisa renang, anaknya tenggelam, bakalan dimasukin ke mulutnya bapaknya. Terus disemburin lagi. Oh, senangnya. Dari satu biang indukan telurnya ratusan, netes banyak. Oke guys, setelah berumur kurang lebih 1 minggu, indukan jantan kita angkat, lalu si anak itu kita pindahkan ke tempat yang lebih besar ya, yang lebih luas biar dapat berenang. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang udah berumur 1 minggu lebih. Jadi si anak itu sudah pandai berenang, sudah agak besar. Kita kasih makan kutu air ya. Kita lihat. Nah, ini si anak udah bisa berenang. Badannya udah tambah besar. Ya. Oke guys, demikianlah video cara budidaya beternak ikan cupang hias. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Bye-bye.